Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada hari ini, hari Kamis di bulan Ramadan, bulan hari yang ke-10, bulan yang mulia, insya Allah telah berpulang sahabat kami, teman kami, pejuang yang tidak pernah kenal lelah, mendambakan hidupnya, waktunya untuk dakwah, khususnya di bidang humas di Jakarta Timur. Kami seluruh anggota PKS, khususnya di Jakarta Timur, merasa sangat kehilangan akan seorang kader, seorang anggota, seorang teman, seorang sahabat yang selama ini terus membersamai kami dalam setiap agenda-agenda dakwah yang kami jalankan. Selamat jalan Mbak Tiwi, selamat mendapatkan kebaikan, balasan dari kebaikan-kebaikan Mbak Tiwi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Mbak Tiwi, memberikan rahmat, melapangkan kubur, dan juga memberikan balasan yang terbaik untuk semua jerih payah dakwah dari Mbak Tiwi selama ini di dunia. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti jejak Mbak Tiwi untuk bisa istiqomah di dalam hidup kami dan berjumpa kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.